Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga sehat, happy selalu. Di sini pagi hari di Indonesia lagi mau panen buah pisang karena sudah matang di pohon dimakan hewan liar. Jadi mau kita panen pisang. Itu mami Aye dan papa. Karena di situ ada kabel-kabel, jadi kita harus hati-hati kabel listrik itu. Jadi harus hati-hati untuk memanen pisangnya. Aku juga tidak tahu caranya. Baik mana? Membantu tapi tidak bisa juga. Papa dibuang di sit ya. Papa dibuang di sit, pengen orang anu kue. Gotong rembok kayak. Ya elah, sampai matang banget ini. Betul tuh beli kora apa ini? Yang tuh beli apa sih? Rumangan tersebut. Aduh, direndri sendiri dan beran aja sendiri. Bagian orang abot ke? Anu demi dia. Niki wite kaya pisan sejelengan. Anu abot ya. Keperang gedangnya. Loro ah. Masa? Yakin. Woi. Nek kotoran kae. Ora mawi. Wis dibuang bendel-bendel pisang. Berat banget. Aduh. Encok, Bro. Wedes. Oke, teman-teman, videonya cukup sampai di sini dulu. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Kita lanjutkan panen singkong. Lagi panen singkong di Indonesia. Hawanya segar walaupun panas tapi dingin. Itu si abang lagi panen singkong, cabut singkong gratis.
pohon singkongnya tinggi sekali, tapi singkongnya nggak begitu bagus, cuman bagus di pohon, di singkongnya kurang, kayak nggak sesuai dengan pohonnya gitu. Itu si kucingnya di situ lagi. Orang deh tegur di situ ya. Inilah kehidupan di desa, walaupun kita dari luar negeri, dari manapun, dari Amerika, pulang ke Indonesia juga tetaplah orang desa ya saudara. Beginilah di desaku, kehidupan di desa.